Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Ya, ini persiapan Idul Adha, Idul Kurban di kantor DPD Partai Nasdem. Ini udah ada sapi limosin. Ini kiriman dari sahabat saya, Kang Pipin Sofian. Kang Pipin Sofian yang insya Allah punya niat hajat ingin mencalonkan kepala daerah Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua perjalanan karirnya dan Allah menangkan di setiap kompetisinya. Tapi yang terpenting ini semua kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yang dimana bagi yang mampu laksanakanlah memotong hewan kurban. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir ini bisa menjadi kendaraan kita. Kendaraan kita. Nah, di sini masih ada lagi nih. Rencananya kita ada 3 ekor. Nah, ini juga ada di sini. Sapi ini hasil udunan. Hidup adalah udunan, tanpa udunan kita rapuh. Para anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem. Sini. Nah, mudah-mudahan semua keluarga besar Partai Nasdem mendapat keberkahan daripada kegiatan ini. Dan yang pasti hewan kurban ini akan dibagikan kepada seluruh kader yang berdekatan dengan kantor dan seluruh simpatisan Partai Nasdem, khusus bil khusus buat warga sekitar kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Purwakarta. Di mana kita punya kewajiban untuk terus memuliakan dan terus berbagi kepada seluruh warga yang ada dekat kantor Partai Nasdem. Ini markas besar Partai Nasdem Kabupaten Purwakarta. Asa kupiraku lamun masyarakatna henteu dimumule ku Partai Nasdem. Mudah-mudahan ketika kita ada selalu di samping atau di depan atau di bergandengan terus dengan masyarakat, Partai Nasdem mudah-mudahan selalu ada di hati masyarakat Kabupaten Purwakarta. Semua ikhtiar-ikhtiar ini, kewajiban-kewajiban ini kita lakukan semata tiada lain karena Nasdem sayang kamu. Assalamualaikum.